Sobat Wangkaum, tak dapat diragukan lagi jika awal dekade 2000-an, lini tengah AC Milan adalah salah satu yang terbaik di Eropa. Kala itu, sektor tengah Dio Fulorossi diisi oleh para pemain seperti Seedorf, Pirlo, Gattuso, Leonardo, dan juga Rui Costa. Rui Costa yang kerap bermain sebagai penyerang bayangan membuat lini serang AC Milan menjadi menakutkan. Pemain asal Portugal itu berperan sebagai pengatur serangan Milan. Visi bermain dan ketangkasan dalam memainkan bola seolah selalu memanjakan rekan-rekan setimnya. Tak heran jika Presiden AC Milan kala itu, Silvio Berlusconi, rela mengeluarkan uang sebesar 43,9 juta euro atau setara 654 miliar rupiah untuk memboyongnya dari Fiorentina. Sebelum bergabung bersama Milan, Rui Costa pernah bermain di Fiorentina. Di La Viola, ia berdua dengan penyerang tajam asal Argentina, Gabriel Batistuta. Duel maut itu begitu ditakuti oleh tim manapun di Italia. Kombinasi keduanya bisa menjadi senjata yang mematikan. Di mana Batistuta berperan sebagai pengebom jala gawang dan Rui Costa sebagai amunisinya. Duet keduanya berhasil mempersembahkan dua gelar Coppa Italia dan satu gelar Supercoppa Italia untuk Fiorentina. Namun, Fiorentina harus melepas kedua bintangnya itu akibat masalah finansial klub. Batistuta dipinang AS Roma, sedangkan Rui Costa dilego ke AC Milan dengan nilai yang fantastis. Mungkin tidak banyak yang tahu jika di balik pribadinya yang kalem di atas lapangan, sosok Rui Costa ternyata adalah sosok yang urakan. Perawakan yang lusuh, bermata sayu, rambut gondrong, berjambang, kaos kaki yang dibiarkan menggantung di kakinya, ditambah kebiasaannya untuk menetap di setiap sudut lapangan dengan tatapan tajam. Rasanya sudah cukup menggambarkan jika dirinya adalah sosok pemain yang susah untuk diatur. Hal itu semakin diperkuat oleh pernyataan Rui Costa yang dalam sebuah wawancara singkat, seusai dia memutuskan untuk pensiun dalam sebuah wawancara, Rui mengakui bahwa ia adalah seorang perokok aktif. Pemain yang tumbuh dari klub Benfica itu baru mengakui kebiasaan buruknya setelah pensiun, karena merokok adalah hal yang dilarang di olahraga. Selain itu, citranya sebagai pemain besar akan tercoreng karena aktivitas buruknya itu tidak baik untuk dicontoh oleh generasi muda. Bakat besar yang dimiliki Rui Costa rupanya ditemukan oleh legenda terbesar sepak bola Portugal, Eusébio da Silva Ferreira. Eusébio hanya perlu waktu 10 menit untuk mengatakan jika pemain yang identik dengan nomor punggung 10 itu kelak akan menjadi pemain besar. Selama 5 musim membela Panji AC Milan, Rui Costa telah tampil dalam 192 penampilan dengan sumbangsih 11 gol dan 46 assist. Pria yang kini menjabat sebagai direktur olahraga Benfica itu turut menyumbangkan satu gelar juara Serie A, satu gelar Coppa Italia, satu piala Super Coppa Italia dan satu Liga Champions dan satu piala Super Eropa. Karir pemain yang bernama lengkap Rui Manuel Cesar Costa bersama AC Milan mulai meredup setelah menginjak usia 31 tahun. Usia yang tak lagi muda membuatnya sering menepi dari lapangan hijau karena menderita cedera kambuhan. Terlebih kala itu Milan kedatangan sosok bocah ajaib dari Brazil, Ricardo Kaká.